Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya masih di channel Sabrudin 1908. Oke guys, aktivitas saya hari ini adalah saya tadi baru beli ikan harganya 20.000 ya, guys. Nih, ikannya 20.000 dan sekarang saya akan mau membikinnya ya. Ini mau di buka isinya dulu ya, guys. Oke. Guys, ini enak guys, ini telurnya. Kalau ini sih memang dibuang ya. Ini telurnya guys. Ini juga dimakan ya guys. Tapi ini kita harus membuka sisa-sisa makanan ya guys di dalamnya, karena ini adalah tempat dimana ikan cakalang ini kalau makan itu dia langsung masuk ke sini ya guys. Nih dia lagi makan ikan ya, ikan kecil ya guys. Ini kita bersihkan dulu ya. Dan
kita rumahnya tuh di atas air ya, jadi mudah sekali kalau kita mau mengambil air asin. Ini kita bersihkan dulu ya. Ini adalah telurnya ya guys, enak sekali juga guys. Kita hitung ya, satu ekor itu dia dapat berapa potong ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11 nih guys. 12, 13, 14. Wow, 15 potong ya. Seekor kita bisa dapat 15 potong itu banyak sekali ya, bisa untuk persiapan 2 hari mungkin bisa ya. Ini udah bersih, kita buang airnya guys. Ini kita taruh ulang ya. Di sini guys kita rendam dengan air tawar ya, supaya bau-bau ikannya tuh ya itu enggak begitu menyengat ya, dan agak-agak kelihatan tidak licin gitu. Aku ambil air tawarnya guys. Nah itulah tadi hasil dari belahan saya, satu ekor ikan saya belah menjadi 15 potong ya. Oke guys, itulah tadi tuh ikannya tuh harganya tuh cuma 20.000 loh, nggak mahal. Memang di sini ikannya tuh murah-murah ya, karena kita di sini mayoritas kan pelaut, orang Bajo, jadi kita hidupnya di atas air dan rumahnya juga di atas air gitu. Oke, sampai di sini video saya, jangan lupa like dan subscribe serta komen ya, agar saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.